ketemu lagi sama aku Ros Kamadewi di Viva Top 3. Seperti biasa, aku akan membahas 3 berita yang populer hari ini. Kalian tahu gak sih, penyanyi dangdut Fia Valen katanya mukanya berubah. Benar gak sih dia operasi plastik? Wajah Fia Valen belum lama ini ramai menjadi bahan perbincangan warganet. Banyak yang menilai wajah penyanyi dangdut asal Jawa Timur tersebut telah banyak berubah sejak debut. Banyak yang bilang Fia telah menjalani operasi plastik, tapi dibantah nih. Fia mengatakan mukanya mulai berubah karena perawatan ke dokter, dan ia juga melakukan perawatan eksilis. Lantun lagu sayang ini merasa lebih aman melakukan perawatan tersebut daripada operasi plastik. Fia berpendapat perubahan pada dirinya karena konsultasi ke dokter dan juga faktor usia. Wah, ternyata gak operasi plastik, tapi memang cantik perawatan dokter. Emang dasar udah cantik sih. Di Depok sebelumnya kan banyak begal motor, tapi sekarang ada begal payudara. Ih, serem banget sih, kita para wanita harus lebih hati-hati nih. Beberapa waktu lalu, begal payudara tertangkap CCTV sedang melakukan aksinya di sekitar belakang ruas Jalan Raya Margonda, Depok. Dalam rekaman tersebut, terlihat pelaku seorang diri dan mengendarai sepeda motor, lalu mendekati wanita yang berjalan seorang diri. Kemudian, pelaku meremas payudara korban menggunakan tangan kiri. Setelah puas, pelaku langsung kabur. Buat wanita yang sering jalan sendirian, harus lebih hati-hati nih. Kalau perlu, kalian lengkapi dengan peralatan untuk lindungi diri kalian seperti semprotan merica. Dan kalau ada korban yang kayak gini lagi, jangan malu untuk lapor ke polisi biar kita tangkap orang kayak gini. Oke? Siapa di sini penggemar Celine Dion? Itu loh yang nyanyi lagu Titanic. Nah, untuk pertama kalinya dia akan konser di Indonesia. Yeay! Penyanyi diva ternama dunia Celine Dion telah mengumumkan rencana tur konser musim panas ke kawasan Asia Pasifik yang bertajuk Celine Dion Live 2018 Tour. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan masuk tur konsernya. Konser Celine Dion rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu 7 Juli 2018 di Sentul International Convention Center. Sementara untuk tiket konsernya akan dijual mulai 19 Januari 2018 jam 11 pagi dan untuk tiket pre-sale dijual mulai 17 hingga 18 Januari pada pukul 10 pagi. Wah, udah gak sabar banget menonton konsernya. Tapi tiketnya berapa ya? Kira-kira mahal gak ya? Udahlah, kita tunggu aja nanti. Oke. Gimana beritanya? Beragam banget kan? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id dan subscribe YouTube channel viva.co.id di sini dan nonton video Viva lainnya di sini. And like, share, and comment video ini pastinya. Sampai minggu depan, guys!